Oke, halo surat-surat, berjumpa di channel Perkara Donya. Hei, apa kabar kalian yang pasti luar biasa bukan? Dan ya, pada video kali ini, okay. Akhirnya cuy, setelah menunggu sekitar 28 hari atau 1 bulan, kita tiba juga di Reset Rival Divisi musim ketiga. Gajian cuy. Oke. Teman-teman sudah mencapai divisi apa nih cuy? Mencapai rank apa ini? Wah, di alhamdulillah saya sudah bisa juara FC semuanya. Dan juga nanti kita akan sedikit membahas seputar waduh next event yang sudah diresmikan cuy. Diposting di Instagram dan di Twitter atau di X, yaitu next event setelah event Rivals besok Kamis jam 8 pagi akan keluar event baru, event utama main event yaitu Winter Wildcard cuy. Waduh, bener ya. Jadi untuk bocoran-bocoran kemarin yang dibuat sama Sapurit yang beberapa kali saya bikin konten itu bener adanya, yaitu next event yaitu Winter Wildcard. Waduh, di in-game-nya juga sudah ada postingan desain frame-nya cuy, desain kartunya itu sudah diposting. Nanti kita akan lihat sama-sama cuy. Oke, sebelumnya kita mau untuk teman-teman, sebelum kita klaim ini cuy, untuk teman-teman yang mau top up seperti biasa, waduh hampir lupa ya, langsung saja ke Kiano Store. Dan ini dia untuk price list-nya, untuk kontaknya ada di bawahnya. Dan juga untuk teman-teman yang mau joki permata juga ready cuy, langsung join grup WhatsApp-nya saja. Nanti link grup WhatsApp-nya akan saya taruh di deskripsi video ini cuy. Oke, langsung saja cuy, kita klaim. Ini dia cuy, hadiah yang hadiah pertama saya ya, untuk serangan versus. Alhamdulillah itu hari terakhir ya, hari terakhir tinggal 1 jam cuy, saya sudah mencapai juara FC3. Alhamdulillah cuy, jam 9 lebih dikit lah cuy, 9 lebih dikit saya push terus, alhamdulillahnya bisa juara FC3 cuy. Wah, udah lumayan. Kita klaim dulu cuy, kita klaim dulu. Dan ini untuk head to head atau 1 lawan 1, di sini saya juara FC2 cuy. Terus untuk mode manager, di sini saya juara FC. Alhamdulillah sudah juara FC semuanya ya. Oke, di sini kita akan klaim. Wah, langsung ini ya, degradasi cuy setelah promo ya. Di sini untuk apa ya ini ya? Oh, ini untuk serangan versus cuy. Untuk serangan versus. Nah, ini cuy. Ini dia ya, desain card-nya cuy. Desain card untuk Winter Wildcard. Di situ ada bacanya ya. FC Mobile lah, nanti ya, kita klaim dulu cuy. Kita klaim dulu. Ini dia, ini untuk PS Attack ya. Oke, ini pasti kartu base ini cuy. Nggak ngarep sih dari sini ya. Dan wah, dapat kobel, terkobel-kobel coy. Yang penting sih ini cuy, poin kompetitif lanjutan ya, itu penting banget. Ini harganya 5 juta serius cuy. Wow, lumayan ya, 5 juta cuy. Oke, selanjutnya untuk head to head dapat siapa, semoga aja yang bisa dijual lah cuy. Wih, icon dong, Itali, CDM. Waduh, Gattuso ya, Gennaro Gattuso. Lumayan sih ini cuy harusnya ya. Oke, wah, 900 ribu. Astaga, 900 ribu coy. Selanjutnya untuk mode manager, oke, dapat icon lagi, Inggris, center back. Aduh, siapa ini? Widih, Morea 89 cuy, 89, not bad lah ya, 2 juta. Nice. Bisa dijual sih ini cuy. Nah, yang terpenting ini saya sudah punya 56 ya. Dan ini untuk punya 23.000 untuk poin kompetitif yang silver cuy. Oke. Tapi untuk poinnya nggak akan saya gacha sekarang, soalnya saya sudah tahu cuy, besok akan update ya untuk ini ya. Jadi untuk teman-teman saya sarankan jangan gacha terlebih dahulu cuy. Jangan gacha terlebih dahulu, di situ ada pemberitahuannya di bawahnya ya, berakhir dalam 3 hari lagi. Jadi nah, setelah 3 hari ini akan diupdate untuk hadiahnya cuy. Jadi mending kita tunggu aja ya, siapa tahu besok hadiahnya lebih bagus dan lebih murah lagi. Jadi teman-teman tahan aja cuy, teman-teman tahan aja, jangan buat gacha-gacha ya. Oke,
Tuh cuy, gajian saya ya teman-teman dapat siapa aja nanti komen di bawah cuy. Nanti komen di bawah, bang saya dapat ini bang, saya dapat ini bang, saya dapat ini bang, bang 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 bang. Wadah. Oke, ini cuy kita bahas ya. Nah untuk yang resmi-resminya cuy, ini dia untuk yang resmi-resmi untuk next event ya. Itu ada postingan dari FC Mobile di Twitter atau X atau Instagram, yaitu ada postingan seperti ini cuy. FC Mobile Winter Wildcard. Nah, ini sudah resmi ya. Sudah resmi diposting sama FC Mobile, jadi ini sudah fix cuy. Next eventnya sudah fix. Ini dan ini ada pemberitahuan resmi di in game juga cuy. Di news ya, ini dia. FC Mobile Live. Jangan lupa simak FC Mobile Live episode selanjutnya. Bergabunglah di stream live stream Twitch pada tanggal 19. Berarti 19 Desember pukul 19 UTC itu jam berapa cuy? Bentar, 19 UTC itu jam berapa ya? Saya cek dulu cuy. 19 UTC. Berarti berapa cuy? Nah, sabar ya cuy. Saya pakai Google dulu. 19 mana ini? 19. Oh, enggak ini sih. 19. Lah. Oh, salah sih, bentar. Lah. Bentar sih. Astagfirullah. Sabar ya. 19 itu UTC to WIB. Jam berapa cuy? Converter. Ya apa converter apa lo ini lo? Convert. Oh, jam 2 pagi cuy. Jadi nanti malam berarti ya? Nanti malam cuy. Nanti malam jam 2 pagi ya. Waduh. Jadi nanti malam sih kayaknya cuy. Kayaknya nanti malam ini ya. Soalnya jam 19 UTC itu jam 2 dini hari coy. Jam 2 dini hari hari tanggal 19 besok. Berarti besok cuy. Besok jam 2 dini hari. Waduh. Kayaknya ya, ini kalau nggak salah sih nanti jam 2 dini hari pagi cuy. Jam 2 dini hari ya. Dini hari pagi, jam 2 dini hari. Jadi untuk teman-teman yang mau nonton langsung gas ke nonton saja cuy. Untuk bocoran resminya dari FC Mobile seputar event selanjutnya atau next event, next main event Winter Wildcard. Dan ini sudah ada yang membuat konsep-konsepnya dengan frame yang resmi cuy. Nah ini dia ya. Ini menggunakan frame resminya dari Madridista cuy. Untuk teman-teman yang belum follow Madridista langsung gaskan follow aja. Di sini menggunakan frame resminya di FC Mobile Winter Wildcard-nya cuy. Keren ya. Messi, Mbappe, Ashraf Hakimi, Rodrigo. Ini untuk OVR sama pemain-pemainnya masih konsep cuy. Terus di sini ada ikonnya juga. Wih, di ada Ruud Gullit ya. Ada Ruud Gullit, terus ada siapa lagi cuy? Ada Ronaldo Nazario. Ini prem-prem ikonnya ya. Waduh, ini ada Ronaldo Nazario udah 5. Terus ada Josh Best, icon eventnya ada Edwin van der Sar, Jairzinho, Nesta, Cap de Villa, Fernando Morientes. Wih, kok Fernando Morientes tulisannya gitu cuy? Bukannya Morientes toh ya. Terus ada Jokol, Jokolnya CM cuy. Ada Paulo Futre, Liungbert, dan Nakata. Ini konsep dari Madridista untuk ikonnya cuy. Tapi saya setuju sih, kalau Ronaldo sama Gullit ini muncul prime icon atau kartu eventnya, icon eventnya. Soalnya mereka kan baru punya yang best toh cuy. Baru punya icon best toh. Jadi untuk prime icon sama kartu eventnya dia belum punya. Jadi saya setuju sih kalau mereka-mereka ini keluar untuk kartu prime atau kartu eventnya. Oke? Nah mungkin itu aja lah cuy. Mungkin itu aja. Jadi jangan lewatkan untuk live-nya ya. Live Bro Anwan atau Bro Tak, nanti kita lihat aja cuy. Soalnya sekarang kadang Bro Tak, kadang Bro Anwan, kadang mereka berdua untuk live-nya ini cuy. Jadi jangan lewatkan ya. Live streaming kayaknya sih nanti jam 2 dini hari pagi cuy.
besok jam 2 dini hari. Jadi nanti pagi jam 2. Piye ya Pak, ribet banget jadi. Oke, ya mungkin itu aja sih yang kamera video kali ini. Silakan klik tombol like, share dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan game keren selanjutnya juga. Oke. Salam perkara dunia. Yes.